Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ricci Lir 7. Selamat datang di channel saya RC Lir 7. Kali ini Lir 7 bersama tim ada jadwal lagi manggung di Cirebon. Kali ini kita dapat manggung di Cirebon, di salah satu klub malam juga Mintas Cirebon. Sekarang posisi saya udah ada di stasiun. Jadi kita perjalanan ke sana lewat darat ya. Jadi kebetulan kita naik kereta aja. Jadi enak ya kan. Naik kereta, udah lama juga nih gak naik kereta. Apa aja sih peralatan kita nih? Ini peralatan kita udah siap semuanya. Gitar, bass, stand-stand segala macam udah siap semua. Tinggal check-in, nungguin teman-teman lagi yang belum datang sih, masih ada yang belum datang. Jadi ya peralatannya ini aja. Tuh peralatannya. Semoga perjalanan kami dan teman-teman semuanya lancar. Seperti apa nanti selanjutnya, ikutin terus perjalanan saya, Ricci Lir 7. Nah, sekarang saya sama teman-teman lagi sarapan dulu. Sebelum berangkat, ada baiknya kita sarapan. Nih, teman-teman yang di belakang lagi pada ngumpul, lagi nungguin makanan. Di meja saya ada Mas Sonmen, Ayan Popinka, dan Vic. Jadi, udah pesen, tinggal nunggu makanan, kita makan. Habis itu baru kita masuk ke kereta. Ya, teman-teman semuanya, tadi saya baru aja udah makan, udah sarapan, udah kenyang. Saatnya kita masuk ke kereta. Semuanya udah siap. Tuh, lagi mau masuk kereta nih bareng-bareng kita. Udah siap. Go ke kereta. Sampai jumpa di Cirebon. Let's go. Oke guys, sekarang saya udah ada di jalur tunggu kereta, tinggal nunggu keretanya lagi nih. Keretanya belum datang. Kita tunggu ya bersama teman-teman yang lain. Ini guys, keretanya udah datang. Keretanya udah datang, kita masuk. Kita masuk. Tiket lu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia di kita turunkan di jalan aja. 5.000 tuh katanya bayar, masa 5.000? Tuh, kita masuk ya. Kita cari set tempat duduknya dulu. Nah, sekarang udah dapat tempat duduk. Saya Mafik. Berdua nih, kita sejoli. Tak terpisahkan oleh waktu. Yang lain loh. Lah kok moto? Lu mau siapa? Sebentar lagi kita jalan nunggu Pak Pluit. Nunggu sopirnya. Sopirnya ngegas kita jalan. Sampai bertemu di Cirebon. Bye bye. Nah semuanya, sekarang saya bersama teman-teman baru aja nyampe di Cirebon. Tuh. Jadi selanjutnya kita mau ke hotel dulu, istirahat dulu sebentar. Abis itu sore kita ke lokasi, check sound. Malamnya baru kita show lagi. Sekarang kita mau menuju hotel dulu ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Halo guys. Guys, kita udah di mobil, guys. Wih, ada Pak Atoy. Masuk, Pak.
sono tuh harusnya. Kita tapi sebelum ke hotel kita mau makan makan siang dulu. Jadi kita mau makan empal gentong bareng teman-teman semuanya. Jadi memang kalau kita ke Cirebon, langganan kita adalah empal gentong. Masuk 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 masuk. Ya kita satu mobil semuanya di sini. Tungguin kita. Selanjutnya kita makan empal gentong dulu. Let's go. Ya teman-teman, baru aja nih kita udah nyampe nih di tempat makan. Makan favorit kita, kita udah pernah sih sini. Empal gentong. Yuk kita masuk yuk ke dalam ya. Sekarang kita udah ada di dalam tempat makannya. Yuk masuk yuk. Kita tahu seruannya. Kita masuk. Let's go. Tempatnya ramai banget. Tempatnya ramai banget guys. Ya karena apa? Karena memang di sini empal gentongnya terkenal banget, enak banget. Jadi wajar lah ya. Setiap hari ramai. Dan kabarnya dia buka pagi nih. Buka jam-jam 9, jam 10. Abisnya maksudnya tutupnya mereka jam 3 udah tutup karena habis, saking kelakunya ya mereka ya, saking ke ininya enaknya empal gentong di sini. Ya udah kita cobain empal gentongnya kayak gimana. Ini makanannya udah nyampe tuh, ngapain ya. Lanjut kita makan, habis makan kita ke hotel. Let's go. Makan udah, perut kenyang, akhirnya kita langsung menuju lokasi buat check sound. Let's go, ikutin terus perjalanan kita. Wih, wong kita galo. Wong kita galo. Wah, baru aja nyampe di hotel, di lobi hotel. Jadi kita mau ke hotel dulu nih, kita istirahat dulu di hotel, siap-siap dulu di hotel, baru kita ke venue nya. Jadi kita masuk ke hotel dulu ya, check in dulu di hotel. Masuk yuk, masuk yuk. Let's go. Kita udah nyampe nih kamar. Bertetanggaan namanya orang kita. Ini tetangga kita nih. Kenapa Pak? Gak bisa. Gak bisa. Dibalik dong. Ini kan. Ya. Tuh kita lihat. Tuh kan. Tuh, nggak bisa kan? Orang bisa semua, dia nggak bisa loh. Tuh. Nah, gitu dong. Kita masuk. 402. Istirahat dulu. Beres-beres barang. Habis itu kita langsung ke lokasi. Check it out. Nih, suasananya kayak gini nih. Bagus kok. Tapi mati lampu, kok mati lampu sih? Angkat es. Ya udah, kita beres-beres dulu ya, guys. Ya guys, tadi kita udah istirahat lumayan sebentar istirahat, peregangan otot, nyantai dulu cuci muka, ada yang mandi, ada juga yang tidur-tiduran. Nah, sekarang kita mau ke venue, mau ke lokasi langsung, kita mau check sound nih untuk persiapan nanti malam. Abis itu, setelah check sound kita balik lagi ke hotel istirahat sebentar. Jam 12 malam kita baru show, oke? Nah sekarang kita, kebetulan hotelnya sama tempat venue-nya masih satu area. Jadi ya begini, tuh. Tuh di belakang gua tuh. Kita masuk ya, kita masuk ke dalam.
Nah, beginilah kira-kira suasana di dalamnya. Tuh. Keren ya? Keren ya? Gede lagi tempatnya. Tempatnya gede. Semoga ntar malam rame dan sukses acaranya. Sekarang kita mau cek sound dulu. Nih, ini. Tuh, pada nunggu antrian semua nih mau cek sound. Nanti kita cek sound satu-satu ya. Drum, gitar, bass, dan keyboard. Nah, sekarang kita lihat cek sound drum. Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Saya nggak tahu. Kita lihat drum cek sound. Hajar. Nih, nih. Sekarang dilakukan sama kru kita. Ini kru kita nih. Kita lihat ya. Semoga soundnya bagus. Ya guys, barusan saya udah cek sound drum dan hasilnya oke. Tinggal kita lihat pas full bandnya kayak gimana hasilnya. Untuk cek sound pertama oke. Tinggal selanjutnya cek sound gitar ya, gitar, bass, abis itu keyboard dan vokal. Oke, sekarang kita lihat cek sound gitar. Atoy. Oke guys, sekarang persiapan udah komplit, kostum udah diganti, teman-teman juga udah siap. Kita mau turun, posisi panggungnya diturun di bawah, kita masih di hotel nih. Iya toh, itu ganteng banget tuh dia, kayak Andi Lau ya. Andi Lau. Yaudah, kita ke bawah, kita siap-siap mau manggung yang jelas. Doakan semoga lancar. Ya. Oke. Let's go teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, sekarang Ilir 7 akan manggung. Seperti apa keseruannya? Kita lihat ya. Ikutin terus perjalanan saya.
Halo teman-teman semuanya, semalam kita udah manggung dan acaranya sukses pecah. Jadi hari ini udah paginya, semalam kita udah istirahat total, badan udah fresh. Sekarang
kita mau pulang ke Jakarta. Nih teman-teman udah pada masuk semua tuh. Tuh. Nantikan jadwal Ilir 7 selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Dan nyalakan tombol loncengnya ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.